Bertemu lagi kita dalam berita Sukan Tempatan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menegaskan, keputusan yang dibuat pengadil perlawanan, Muhammad Kamil Zakaria, sewaktu aksi Liga Premier antara Negeri 9 FC dan Sarawak United pada Jumat lalu adalah tepat. Pada perlawanan tersebut, Kamil melayangkan kad merah terhadap penjaga gol Sarawak United, Sarbini Alawe, atas kelakuan ganas selain menghadiahkan sepakan penalti kepada Negeri 9. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengadil FAM, Datuk S. Sivasyundram, menjelaskan, keputusan yang dibuat pengadil perlawanan adalah tepat dan selari dengan peraturan ditetapkan lembaga FA antara bangsa. Perlawanan antara Sarawak United dan Negeri 9 adalah perlawanan yang sengit memandangkan kedua-dua pasukan bersaing untuk merebut tahta kejuaraan Liga Premier 2021. Keputusan pengadil pada malam itu adalah tepat. Perkara ini telah selari dengan lunas Undang-Undang Bola Sepak 21/22 yang sudah digariskan oleh IFAB di bawah Undang-Undang 5 juga menyatakan. Keputusan pengadil adalah muktamad, katanya, menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Jesteru. Beliau mengesah setiap pemain dan pegawai pasukan supaya menyalurkan aduan mengikut saluran yang tepat. Selain memberitahu, pihaknya sentiasa mengalu-alukan cadangan dalam usaha meningkatkan mutu pengadilan dalam Liga Malaysia. Pihak FAM ingin meningkatkan semua pemain dan pegawai pasukan membuat bantahan mengikut saluran yang betul. Tindakan agresif dan menyerang pegawai perlawanan adalah sesuatu yang ditegah dan mencemarkan image bola sepak Malaysia. Bagi Jawatan Kuasa Pengadil FAM, setiap cadangan untuk penambahbaikan pengadil akan dinilai sebaiknya. Selain itu, tindakan sewajarnya juga akan diambil ke atas. Mana-mana pegawai perlawanan yang didapati terhilaf dalam melaksanakan tugas, ujarnya.